Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTube, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyemai bibit atau benih dari tomat. Ya, setelah itu nanti bagaimana pertumbuhannya, terus cara menanamnya dan panen. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan yang simpel aja, yaitu kita gunakan tomat yang ada di dapur. Jadi kita nggak usah beli bibit dari toko pertanian ya. Kita manfaatkan tomat yang ada di dapur. Caranya gampang. Yang pertama, kita siapkan dulu media tanamnya ya. Ini media tanamnya, kalian bisa lihat ini harus kita lubangi terlebih dahulu. Setelah itu kita gunakan media tanam. Ini saya pakai media tanam kompos ya. Ini. Setelah itu kita campur dengan sekam. Sekam padi. Ini kita pakai sekam padi ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita aduk. Ini udah jadi ya. Setelah udah jadi seperti ini, kemudian tomatnya kita iris ya. Kita iris terlebih dahulu. Setelah itu kita susun tomat tadi, irisan tomat ini dalam media tanamnya. Oke, setelah itu ini ditaburi dengan kompos ya, atau tanah. Jangan terlalu tebal ya. Ini sudah kira-kira udah cukup. Lagi. Oke, sudah selesai ya. Setelah itu kita siram. Jadi ada yang tertinggal. Siram. Supaya lebih cepat tumbuh, nanti kita tutup dengan plastik seperti ini ya, plastik hitam kita tutup. Mudah-mudahan 3 atau 4 hari nanti bakal tumbuh. Nah, ini adalah usia tomat yang sudah sekitar 3 mingguan ya. Ini kemarin udah kita semai. Ini dia, ditanam ini sekitar 3 minggu. Ya, ini 3 mingguan. Ini sekitar 3 minggu juga. Oke, dan ini. Oke, ini pemirsa ya. Ini tomat yang sudah berusia sekitar hampir 1 bulan. Dan ini udah siap untuk kita tanam ke lahan. Kali ini kita mau langsung tanam ke lahan, ke tanah langsung ya. Tidak menggunakan pot atau polybag, langsung ke tanah. Itu ikuti kita terus gimana cara penanamannya.